Jadi kita lihat bagaimana eksperimen melibatkan kedua-dua faktor ini dijalankan di makmal sekolah ya. Okay, kita nak study bagaimana suhu mempengaruhi kadar dinar balas pula pertumbuhan mikroorganisma dan juga kita nak kaji berkenaan dengan pH ya. Jadi macam hari itu juga kita gunakan air kolam. Okay. Lepas tu ada 4 petri dish, piri petri dengan agar. Ada peti ais kat situ, incubator untuk pemanasan. Jadi hipotesis kita dah belajar hari itu perlu menghubungkan pembolehbah bergerak manipulasi yang kita ubah-ubah dengan bergerak balas yang kita nak tengok. Jadi apakah yang kita ubah-ubah kat sini? So sekarang kita nak study adalah berkenaan dengan suhu. Jadi yang kita manipulasikan adalah suhu, faktor suhu. Yang kita nak lihat apa? Okey, pandai. Kita nak lihat adalah pertumbuhan mikroorganisma yang kita dapat daripada air kolam. Dan hipotesisnya, suhu, kita tak boleh gunakan hipotesis umum. Suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria ataupun pertumbuhan mikroorganisma. Tidak boleh. Sebab terlalu umum tak boleh nak buktikan apa mempengaruhi itu. Jadi kita perlu spesifik. Contoh suhu yang suhu yang rendah menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma tidak baik, tidak berlaku dengan baik. Contoh kan? Atau suhu 37, kita dah belajar teori tadi kan. Suhu 37 darjah Celsius adalah suhu yang optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, itu betul. Okey. Alright, jadi kita lihat kat sinilah. Ha, okey, dia bagi julat suhu 27 macam dalam teori tadi kan. 27 hingga 40 tadi kan. Okey, tapi pada paling optimum adalah 37. Okey, menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma, suhu adalah pemotivasi manipulasi, bergerak balas pertumbuhan mikroorganisma. Apakah yang kita perlu tetapkan? Tiga faktor selain dua faktor ini. Faktor yang lain lah. Nutrien, kadar nutrien, cahaya dan pH. Dari empat lah sebab sekarang kita mengkaji faktor suhu. Dan juga, oh kat sini bilangan jumlah isi padu air kolam. Kita tak boleh yang tu guna sikit, yang guna banyak. Tak boleh, tak ada kan. Okay, jadi kita lihat bagaimana eksperimen ini dijalankan. Jom. Belum muncul lagi. Okey, sama macam eksperimen sebelum ini. Ada langkah-langkah berjaga-jaga. Sama je lah eh. Masuk tangan sebelum dan selepas. Lepas tu kita tutup luka kalau ada sebarang luka lah. Pakai glove. Dan juga kita perlu disinfektan. Nah, maksudnya kita perlu lap dengan cecair pembasmi kuman. Okey, sama macam radas, dan kita perlu cuci dengan disinfektan sebelum dan selepas, atau utama yang selepas tu eh. Okey. Ini kita panggil autoclave eh. Kita gunakan suhu yang tinggi untuk mensterilkan radas. Okey. Jangan makan dalam makmal, tak boleh. Kalau tak ada buat eksperimen pun tak boleh makan dalam makmal. Lagi-lagi kalau buat eksperimen, masuk bakteria tu dalam burger awak tu kan. Okay, jom kita saksikan bagaimana eksperimen ini dijalankan. Alright. Eh, kenapa benda sama? Sorry. Sekejap eh. Ha, ada masalah. Okay. Jadi kita diberi 4 petri-petri steril, maksudnya dah dibasmi kuman lah. Label A, B, C dan D.
Okey, keempat-empat tersebut mengandungi nutrien agar. Nampak semuanya ada. Ada je kan? Ada nutrien. Okay, C sebagai kontrol, maksudnya sebagai kawalan. Maksud kawalan macam mana? Okey. So, pada suhu kawalan ni, dia letak pada suhu bilik lebih kurang. Suhu bilik. Okey. So, kita jalankan dalam amalan sekolah dengan langkah-langkah yang berikut. And kita masukkan 5 titis air kolam ke A, B, C dan D. Semuanya ada diletakkan isi padu isi padu air kolam yang sama, 5 titis lah, lebih kurang lah. Maksudnya tak boleh yang 10, yang ni 1, yang ni 2. Okay, macam hati juga kita soltipkan. Okay, kita goyangkan untuk bagi sekata. Dan kita terbalikkan lepas ini. Untuk apa? Untuk mengelakkan kondensasi air. Kalau air terkondensasi, jadi dia tak cantik lah eksperimen itu. Mengganggu. Kita terbalikkan. Kita akan lihat pertumbuhan itu. Okay. Alright. Jadi A dalam oven ataupun incubator tadi kan. Maksudnya kita boleh laraskan suhu yang kita nak. Suhu berapa. Okay. Kita letak pada suhu berapa itu. 60 darjah Celsius. Panas 60. Dan B, tadi A, B lah dalam peti sejuk, suhu di bawah 10 darjah Celsius. C dalam almari yang gelap, pada suhu bilik lah, 27-28 suhu bilik. Sorry, yang tadi dalam oven, dalam oven tadi, ini yang incubator. Incubator kita setkan pada suhu 37 tadi. Okey, jadi kita lihat keempat-empat peripatri ini selepas 3 hari. Alright, so kita lihat bagaimana keputusan ataupun pemerhatian eksperimen ini. Okey, jadi kita lihat yang pertama, E tadi pada suhu tinggi 60 darjah Celsius, nampak tak tumpu-tumpu putih? Tiada. Jadi mikroorganisma tidak dapat membiak, tidak bertumbuh pada suhu 60 darjah Celsius. Seterusnya pada suhu 10 juga tiada tumpu-tumpu putih. Maka ini juga tidak sesuai. Suhu rendah tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Suhu 27. Kita 27 sesuai kan? Walaupun tak optimum tapi ada adalah suhu yang sesuai. Jadi ada tumpuk putih kat situ. Jadi dia membiak. Iaitu bertumbuh pada suhu 27. Dan yang terakhir, suhu yang optimum 37. Nampak kuantiti dia tu lebih banyak. Tumpuk putih tu lebih besar. Maksudnya koloni dia tu lebih banyak. Okay. Dia membiak dengan pesatnya pada suhu optimum 37 darjah Celsius. Nampak lebih banyak berbanding yang C ni kan. Okay, 60 kita dah cerita tadi. Alright, jadi ini adalah pemerhatian dia pada suhu 60. Suhu 10 tiada white spot, tiada tumpuk putih. 27 dan 37 ada, dan perbezaannya kat sini 37 lebih banyak. Okay. Jadi kesimpulannya, suhu 60 dan suhu 10 adalah tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteria, manakala suhu 27 dan suhu 37 adalah suhu yang sesuai untuk bakteria, mikroorganisma itu membiak.